أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم بهدايته وقدرته ومعونته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد. Selaku puji sila tengah turang jok nenek tak masih ikan jam tugu niki hirup sampai malam niki karenya niki isi nikmat sehat zahir, nikmat sehat batin. Nikmat sehat awak, nikmat sehat nyawa. Daik tican tiang pelungu niki kesempatan, daik kesadaran. Dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan kesadaran, tiang pelungu niki ngelin terdatang tau tajuk tau dakak niki. Dengan tak sadar, daik berdoen ke kesempatan, daik tican tersehat. Nama wanano sila tengiring syukuri selapu jenuh. Paling kurang tengiring paos. Tengiring pace. Kalimatul hamdalah dengan ucapan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan asik nenek tamak tojo golongan panjang daran. Panjang tau bersyukur. Amin. Allahumma amin. Bangsa nike tengiring nabdalan paos. Selawat dan salam. Ojok Nabi yang pelungguh tanden te bersyukur, bertampi hati, berterima kasih. Ojok beliau. Saya terutus sisi Allah Ta'ala. Jauh agama nenek. Nah. Ojok manusia dan jin. Birak-irak sama ojok agama nenek. Beragama seagama nenek, seorang agama Islam. Mungkin yang pelungguh ni kinilin tu milu. Ngiring tu li. Beliau beragama seagama nenek, seorang agama Islam. Mudah-mudahan zahir lahir batin dunia akhirat tertinggiring syariat dan hakikat dan mudah-mudahan cari pengiring sak mau gama penolong beliau akhirat tu jadi kiamat. Amin. Allahumma kawan ini kaya silak sebagai tanda sapi asif yang sungguh ujuk beliau tinggiring baca selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Moga-mogi Allah Ta'ala terima mutiak pelunggu niki. Tebeng lemak kelebihan tu dari jeluh kiamat. Amin. Allah. Bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Dari pengajian satampu liwat ngiring tiap pelunggu niki. Bicaraang rukun Islam. Nah, salima. Pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Lagundik napa harus sikit macam. Seorang syahadat nung pada agama. Syahadat pada syariat. Syahadat pada tarekat, syahadat pada hakikat. Semenduan jua sembahyang. Dia nara sikit macam segawai isi syariat, segawai isi tarekat, dan segawai isi hakikat. Nah, lagu-lagu dalam segawai sembahyang, dia nara sikit andang. Nah, dia nara sikit jadi andang ke sembahyang. Iblas bahasa Arab, andang ke kita. Nah, mana hadap ke bahasa Indonesia. Nah, itu kiblat nu arah kiblat awak, arah kiblat nyawa, arah kiblat rahasia. Ini sebagai hakikat. Yaitu kiblat syariat, kiblat tarekat, kiblat hakikat. Nah, kiblat awak, bermacam kita. Kiblat ate, nah, kiblat nyawa dan kiblat rahasia. Nah, ini. Nah, wangsa ini ke zakat. Zakat sebenarnya juga, zakat pada syariat. Zakat pada tarekat, nah zakat pada hakikat. Semenuh juga puasa. Puasa pada syariat, puasa pada tarekat, puasa pada hakikat. Nah, puasa bagi dengan dua, puasa bagi dengan tertentu, puasa bagi dengan selebih yang tertentu malik. Dan no, si kelima, dengan lain adalah haji. Haji pada syariat, haji pada tarekat, pada hakikat. Dua kalimat syahadat pada syariat telah maklum di tiang pelunggu niki. Ngiring ucapan.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beweh temunik asyhadu an la ilaha illallah, angkat beweh. Uniat asyhadu anna muhammadar rasulullah juga unin beweh. Nah, tiang pelungu niki angen. Nah, adik tengiring tiang pelungu niki ingakin di sisi Allah dan Rasulullah. Sengak syahadah. Syahadah ni bahasa Arab. Lambung bahasa yang titik pedas. Asyhadu angkat temuni, lambung cari titik aku medasan. Aku nyaksian. Nah, nu kena syahadah. Syahadatun pedas. Nyata. Asyhadu aku medasan. Aku nyata. Sai nanen ni syak medasan. Daet sai syak terpedasan. Daet mbi tak ngiring pedasan. Nah. No. Nah, ya pun rukun syahadat. Nu kata ni berbahagia. Syahadah. Nah, ini. Asyhad, syahidah, masyhudah, rempah. Syahadah, nyata. No. Dua kalimah syahadatain. Syahadatain. Dua tak pedas. Mbak tahu yang pedasan, yang dua pedas sedikit, lek tak pedas. Saya jadi medasan, tak pedas, dia jadi medasan. Ya, dia kena asyhadu. Syahadah pedas. Asyhadu aku medasa. Aku saksian. Nah. Apa yang saksian? Syahidah. Benar? Mbak kena saksian, nane? Masyhudah. Dia tahu saya pedas. Saya tahu pedasan. Nah, barang dia pedas. Nah. Sain tahu pedasang barang di pedas. Sain tahu seriang barang di arak. Darah. Dari nanti salon saksian ini anu arak tuan di. Dan? Itu saksian ini arak tuan di. Arak. Mbi saya saksian ini arak tuan di. Di searak. Itu arak tuan di. Itu tahu narak saya pedasang. Dan? Neng, ia rukun syahadah. Salah sekik lekan tempat ni kini di arah di dalam etikat tentang diberi syahadah tidak sah kita punya syahadah. Salah sekik rukun sembahyang itu rukun kauli, rukun peli, rukun kandi di arah tu di sah sembahyang. Menu kaya syahadah pun. Syahadah pedas. Asyhad aku medasan. Syahidah tak pedasan, terpedasan, terpedasan, tak terpedasan, saya tidak, masyhudah, terpedasan, lek tahu tak pedas, nah, ini, nah, tebala titik seni nane dari saksi palsu, ni dua kita lagu bani nyaksia, nah, ini, nah. Nah, yang penelitian ini pada syahadat tarekat. Kadang jadi berbahagia. Nah. Syahadat tarekat tinggi di negara lain yang memiliki adik tengiring. Nah, caranya yakin percaya. Saya yakin-yakin yang memiliki segala pegawian makhluk ini di negara. Nah, di negara pegawian makhluk ini. Nah, dia tahu piangri pegawian, dia tak ada yang tahu gawe. Namun, dia sebeng pegawian di sini, nenek. Ini dalil utama je kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah Ta'ala jadikan kamu dan apa saya jadi pegawian. Pegawian Tuhan tak jadikan sini, nenek. Dari itu saya pegawian. Rembak titik seni, nenek. Terjadikan sini, nenek. Dari pegawian. Rembak tarang si nenek dari puruan, dari potongan, dari kebelik. Nah.
Ye kebelik di potongan di sendek iman nyata, ye waruan di sana nyata. Nah, masih sendek banar alam gaib tau. Wasa nyata sekarang, ada alam syahada, alam pedas. Andai nanti jadi dengan pedas, nanti yang mendasar. Saya tak tahu mendasar menunggu dinara. Hah? Aneh. Ini dia. Hah? No. Nah, ini wajib yakin. Itu cara anggaran pegawaian secara tadi. Nah, ia putih itu sendiri wajib nyata. Itu cara anggaran Allah Ta'ala. Nah, nyata arah. Nah, di arah anti si Allah Ta'ala searah. Andi nanti arah Allah Ta'ala mustahil tahu arah itu. Nah, itu nyata Allah Ta'ala desa nyata ini. Nah, nano, ya putih wajib teryakin, wajib tersadu, itu seni tearaan barang pegawaian. Takkan dendek fitur pegawaian, sandi iwah tearaan, si Allah Ta'ala. Yang memilih jadi pegawai, yang kebik bangkat, di nyogok. Lagu ini mau. Dengan dia nak piang si nenek pegawaian jadi pegawai. Nah, tepian si nenek kamu jadi ini pengarat. Nenek tahun dia jadi karat. Nah, benar. Ha, kamu ke pihak menarik jadi tukang berjaring. Berjaring enggak poros, segera dikermati. Nah, ini kadang jadi berbahagia. Nanya tersuruh isi nenek. Ha, adik istikhara ketuanan, ketua nenek-nenek. Sembahyang isi hidayah. Coba tunas petunjuk nenek. Hei nenek kaji kemana kerja di semenik Indonesia. Dia dicantik, dia cantik. Lamun wah iya dan dari si nenek mesti sebeh. Lamun dia iya dan dia sebeh. Nah, dong menu. Ini mu sanggup nyokong ke kebeh-kebeh. Dari calon DPR. Dari calon bupati. Kuntinya mau. Mana ngone mau misalnya kunti. Berapa? Nah, nindik juruk nenek angka. Itu petunjuk dekat nenek. Nah, inna hudallahi huwal huda. Nah, di narap penituan saya tentu selain nasi penituan nenek. Nah, yang tersuruh itu sini nunah jok nenek. Nenek nunah jok cahai-cahai. Nah, menuh. Terus syahadat di ketelu adalah syahadat pada hakikat. Sebenarnya benar syahadat itu apa? Nah, itu sini kadang jari berbahagia. Adik tengiring berangan. Nah, berkeyakinan di diri kita sendiri. Nah, tidak ada yang berwujud selain daripada wujud Allah. Nah, nano. Saya nanti. Nah, cara ini ki adalah biar Allah Ta'ala. Ini limpi aja Allah Ta'ala. Nah, lekan Muhammad. Muhammad numbi limpi aja nenek. Lekan diri nenek. Hah? Cahayin nenek. Nuh cahayin zat nenek. Cahayin peragaya nenek. Nah ye dari Muhammad. Ye aran Muhammad. Cahayin nenek senang. Nah ye limpia isi nenek. Hah? Batu kayu kumikokan saran ni wah. Nah. Apa tujuan limpia isi nenek? Nenek melet untuk ketahuan. Andin di milih teketahuan, dia nenek di napiak ke. Di napiak baru alam ni. Lagulah ni bukan di piak sebab apa ni saya nak ketahuan tak kejari nenek. Nah? Mana? Ini dia. Dan jadi berbahagia. Nah? Syak kedua kawin piak si nenek, kita jadi pemimpin. Kita pimpinan di senin di tetap pimpin si saya-saya. Angka itu balak di segawek pegawaian satu balak di sini nenek. Itu suruh di segawek satu suruh di sini. Nek tahu tersuruh si tuan guru. Nek tahu tersuruh si amat. Itu nek tahu tersuruh si seninan. Nek tahu tersuruh si semaman. Itu suruh di. Nah. Iki. Nah, yang pertemuan di sini. Ikhra kita bakar. Adik batik pegawaian yang minta. Tidak baca pegawaian dengan.
pegawian dengannya ceket kena doh lain-lain orang pegawian ni ejak mananya kena numpat dengan nah dia kena rasa dengan mumpah hari dia kena lagi ini hadirin hadirat yang berbahagia ikhra kitabaka baca nenek baca pegawian catatan pegawian kamu sakadu minta sakadu perengah, sakadu ime, sakadu nae, sakadu kemaduan, sakadu biwis, sakadu iru. Nah, sakadu sentuhan. Gila. Apa nak kita tulis o gitu. Oh, wah ke kita ni mandi tu, inti. Nah, apa nak rengah? Wah ke rengah dengan desia. Tidak, dengan nyempatu. Nah, apa nak baik, dah baik? Wah, baik bimbit ni. Nah, wah kempuk ni. Wah kematik ni. Uni ni si, man. Aw, aku atuh melampak uni naik. Naik saya, naik ni, endek lah, naik lampak dah si, man, naik. Inilah dia. Nah, mana? Ini merumah pegawai yang temen, sahabat. Namun, teman peringat, dengar senang peringat nasihat. Ha? Tengah pegawian ni jadi umat ni pegawian kita ya umat kita. Nah. Saya kena menunggu nenek. Nah. Benar. Jadi lanjut pasal nenek sabaruk ni. Nah. Ikra kitabaka. Baca kitab catatan pegawian yang mesak. Mesa kitab ni angan dah tahu. Nah. Saya ketahuan pegawian tu. Pegawian walaupun itu satu pilihan. Saya ketahuan. Kita sendiri. Lamun wan di ketahuan pegawaian yang tanya gawe, dia berdosa. Ha? Sila. Lamun saya di ketahuan pegawaian yang mentak dengan joga. Aneh. Ketahuan neri ini sembahyang, ketahuan neri berarti dia joga. Dosa mau. Ha? Ketahuan neri mana dengan tuan di ketahuan neri, dosa. Boleh lamun di ketahuan neri, tanya maling, jadi dia berdosa. Nah, ini berzina. Ketahuan neri berzina, ketahuan neri berdosa. Namun dia ketahuan neri janda senang. Han. Lagu saya ketahuan neri berzina, maling, merampok, berogong, ngumpat mentah saya. Tidak arah saya nasi dengan jogam. Dari dengan tiram. Nane. Ini tiram kan? Apa nak kita tahu? Nanu kadang jadi berbahagia. Ndak pandainya sehat mun sebab yang endi? Puasa endi? Nah. Salah tenul nenek berbagai kali itu. Nah, beno, nen bau. Nah, itu kadang jadi berbahagia. Nah. Kapa binapsika bahasa nenek lanjut. Cukup bagi diri kamu. Itu mensak. Nah. Akan setiap hari, ya yauma akan setiap hari. Tak bilang jelo pegawian anu. Nah, hasiba coba koreksi jelo senin apa gawe judu hat juluan apa nak gawe. Nah, menu satu sak juluan apa nak gawe. Kita ingat si catatan hati. Ye kena kita baka. Nah, niki. Nah, lera de malaikat karnya nak ye perawat kiraman dan tapi bisa kita hati. Nah, lamun secara hakikat namun secara syariatnya, itu tulisan ri tetili atin. Ketawa atin tentang pegawaian senul dan pegawaian di itu sendiri. Ini sekendain ketahuan saya dengar. Sehingga itu ketawa di sana. Contoh. Andai tak mangan nak kalang dengan di bulan puasa. Mutama tu sang tu demani. Mutu mangan. Ketawa ke anda yang berkenal. Ketawa ke. Nah, apa yang jadi kandu? Ketawa ke. Nah, saya ingin kancang dan diarah. Nah, dan kemarin kami ini sungguh membeti aja, buah-buah puasnya. Tak ini akalang ngerti. Akalang seninan atau akalang patulkan ke tempat balis. Ini akalang ngerti, saya ingat ini ketawa di makan. Akalang ngerti. Nah, ini yang aku sebalik itu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Betul nenek. Allah Ta'ala senur, ya Rab, nenek aku.
Ia juga arah nenek Serengit senamnya. Nah, le Rabbi tu mekelin. Nah, le Allah tu mesoku. Nah, tirup dia, ni tirup lingit mekelin atun de. Awak dia, ni kawak lingit mekelin atun de. Nyawun dia, ni nyawun sini mekelin atun de. Mekelin. Muk tiang begawian nanti untuk tiang. Nah, lingit begawian untuk lingit. Nah, sila. Timak dejak gawe pegawian tiang, umpama. Silah ganti sida nambah kawan. Nah, mudah ganti tak nambah. Nah, tentu pegawian nambah senung sida. Lagu pegawian sak nyepin, pegawian sak ganti kena tiang nyepi. Nah, lagu tiang dia gak mau, langan hasil nambah. Nah, sida sak nambah nun yang mau, langan nambah. Apa ada bang pahala? Pahala ni sak nambah. Nah, menu. Silah. Nah, inilah satu contoh. Nah, ini kata nyari berbahagia. Nah, Allahu Rabbuna. Allah Ta'ala senang dia aran nenek tiang. Dia tak jari yang tiang, dia tak rupan tiang, sehatan dia untuk segala-galanya. Warab bukup, baik dia aran nenek telingin senamian. Lana bagi tiang. Amaluna pegawian, pegawian saya gawe, saya gawe si mata, si pe, si perengah, pengitak, si hirung, si bibi, ime naik jangan, yang itu nyemau. Walakum akmanukum. Pelengi senamian, apa saya gawe si pengiring, si pengiringan. Napi saya gawe si pengiringan. Napi saya ingin gawe si penciuman. Napi saya gawe si ime. Naik kemaduan dan angan. Si dia yang nyemau. Lahu jata bainana. Nek narak pekejuh pesiat, hati kembir saling wadil. Nah, cuma itu wajib saling beringat. Lagu jatah bayi narak, nek narak pekejuh pesiat antara tiang dan pelunggu. Nah, Allah ya jema'un bayi narak, Allah Ta'ala lemak ya pesopo, tertulak mana kejuh ni. Lemak ni ya nilai, oh ni salah, ni kena. Hai kembir. Nah, sebab apa? Ya gefiru lima yasa, wa yu'azibu lima ya. Nanu. Nah inilah katanya syahadah syariat, tarekat dan hakikat. Kita lari kepada sembahyang. Lagu seni sembah sembahyang, ada tiga tahu andang tak sembahyang. Nah, niki. Ada miring tak tahu andang sembah sembahyang. Nah, niki katanya berbahagia. Mbe andang tak sembahyang. Nah, awak bagian awak adik nandang sembah. Bas kampah dia tahu eh. Adik ada kan bas kampah. Nanti. Bas tu kampah pun buat dia anak. Semuril ke kampah. Nah. Daya tahu eh nanti. Adik anak lau. Itu kampah. Ia andangnya. Nah. Itu timur tak semangat. Bas andang tu. Itu kampah. Lalu kampah mu ia tandangnya. Nah. Pawal liwaj haka satral masjidil haq. Haram. Adik anda lain tu di tengah-tengah gambar Masjid Al-Haram, ia tahun gambar itu. Nah, lagu nana katanya berbahagia. Gambar bahasa Arab. Apa kena bahasa Sasak? Namun gambar. Nah. Al-Ka'bah itu artinya Mabaniul Murabba'u. Ia ini bangunan sasa perempat persegi. Nah. Pada kebelung, pada kegalung, pada kedanasan. Nah, anda 4 meter ke belut, 4 meter ke galuhun, 4 meter ke tinggi. Ini namanya Al-Ka'batu secara bahasa, secara uni. Lamun Al-Ka'bah pada hukum, Al-Ka'batu Baitullah. Ini lamun secara hukum. Namun, dari Al-Ka'batu ini aran. Aran Nabi, balin, gedeng, isi nenek, sak mulia. Nah, niki. Nah, ia sedang nenek. Nah, lalu coba tu niki katanya, niki sila. Nah, kambang satu tolip tengah. Ka anun tengah Masjid Al-Haram tu, ia tepia isi batu oleh jari tembok. Nah, tertembok lah isi Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail dari ladenan. Bapak ni dari tukang. Nah, binjatinya. Nah, le batu tu binjatinya. Batu saya jadi binjatinya. Nyangkin lengkok. Kisah nusnahen.
Nah iya separat makam Ibrahim. Mubarak jadi tersalat. Oh no, sawat ngandeng. Makamun dari sawat ngandeng. Ibrahim berdiri naik letu. Oh, ono sambak naik. No? Lah, sengarang je kedua nampak naik cikgu aja. Nulah. Lah, kita kan beli belak. Nganu je beli belak awak dua lain. Undek dia beli-beli awak agungan. Nah, bin beli-beli awak perasaan, bin beli kedudukan. Hebat, jangan jadi nak. Nabi. Nah, itu keadaan jadi berbahagia. Nah. Mubatu senuk. Anu itu batu mati. Mati berita aja. Nah, itu pada hakikat. Nah, dengan dinara satarang ini namun diru. Nah, ngaran diru. Lalu hidup turun, arah hidup bergerak, arah hidup tidak bergerak, sila. Nah, ini contoh. Nah, kungku dapat, kungku iman, ada nanya. Anu hidup patut mati. Nah, hidup. Nah, lagu nanya lagi bilu dan tuan nampak, coba keras, sakit, nih. Lagu coba bakat isi, tidak nanya. Nah, coba tibawan jadi anu ni apa nak dubi tak keren dan anu ni sakit dan tuan deh, dan sakit. Tapi hirup dan tuan deh, hirup pun. Anu nanti hirup dong, dia tak hirup. Anu. Jadi, Allah SWT arang searah ini dengan hidup. Hirup. Lagu hidup ini secara nyata, arasa hidup secara bersebu. Nah, sila. Niki, nah ya pun kadang-kadang dengan tak mati hakikat nu, nah secara hakikat tak tijan mati si nenek, ni tahu lebur awakan, nah marak dengan malah inget sanan, wasa mati ketimbang mati tak irup, irup lah tu ni irup lagu ni mati anu ni bergerak, nah niki, ye ni mati saat tujuh mati ni irup berarti apun itu barang hancuran. Lagu ini hancur. Anda yang kungkun waktu tak mati itu. Ini arah. Konten. Coba boya elema dia main 5-6 tahun. Kari nak marah kebilu. Habis kebilu. Nah. Bulu nelai kot. Konten. Kondrong. Kari. Nah. Lagu pas beranwen dengan iru pun kemus. Nah. Badannya gemuk. Nah. Nah. Niki. Kadang jadi berbahagia. Alhamdulillah. Di Lombok. Nah. Saat meninggal dunia. Nah. Ican seperti meninggalnya Rasulullah. Nah. Al-Baghfirullah. Tuan Guru Umar Kelayu. Yang kedua, saya dewek yang ketawa, Al-Maghfirullah Tuan Guru Umar Gerantung. Nah, dia nyake sampai 4 kali terbongkar makam. Nah, setiap datang haji, mesti terbongkar, kubur. Sebuah lain-lain itu. Nah, sepengawa. Dengan ini mati jemaah haji, sepandi, ia terkuburan. Tolong majid-majid yang dikubur lagi, ia tersopok di sopok tahu dan tersopok. Sila. Munia yang diintahkan tuah kesehatan. Terbukaan sekali, marah bengah. Ia 4 tahun malik, terbuka marah bengah. Sampai 4 kali terbuka, ia pun mati, terbeton, dan dia ganggu sekulit balik. Bayangkan. Nah, itu kematiannya Rasulullah. Nah, ya pun Rasulullah dia menyampaikan salam langan umat. Tak gawi ibadah haji di sejarah hajok dunia. Nah, kita menurut jawab salam umat kita sampai salam. Dari tak baca salam. Nah, saya kena menurut Rasulullah sendiri. Nah, ini kadang jadi berbahagia. Nah, ya pun dia 600 tahun saat berpulang ke rahmatullah naik. Nah, arah dengan Kristen oleh Roma. Pura-pura kami Islam, muka pinter jubilah antara kanjeng pate. Nah, arah semendak nampun tahu apa Quran, hadis, berhukum mesam paling hebat di Madinah.
Mekah dan akan tempat dia. Munde narak sama ulama-ulama dari Madinah Mekah. Ya jari imam, ya jari khatib si alim. Nah, no, mondok lebih bagus salam. Nah, yutun mondok. Nah, mana? Ia sugul lebih baik langsung masjid. Nah, lagu iya yang kerongkong. Nah, tujuan tiba makam Rasulullah. Rasulullah. Nah, tentu tahu dengan yang paling layon Rasulullah. Mayit Rasulullah yang jauh itu ke Roma. Ke Roma itu tak tahu ada dengan Islam. Itu dia ziarah. Yang ketiga jadi bisnis. Nah, coba sih. Pada di kapal lain yang kita lahiran Nabi kan. Nah, dengan Roma juga. Ya kabah itu Roma. Laku ini laku kabah nara dengan itu. Tawaf. Tapi haji. Abun desa dah kapas satu Mekah itu jadi dingin lah memang. Malah tertarik kapas setiap sini itu. Nah, ini seorang Abraha. Nah, ia pun birak-irak lalu saya dah kapas darah di Mekah. Waktu bulan, jelur bulan, tahun, saya tahun, tahun saya terlahiran. Nah, ia pun terpala, naran tahun Alfil, tahun gajah. Saya dengan Abraha itu tunggang gajah. Nah, menu cerita dulu di Quran. Nah, menu. Nah, lalu apa terjadi? Terlempar di si burung. Nah, kedis peti. Ya pun kedis peti itu. Biar cucu kumputu. Saya tidak jauh. Batu neraka. Ya pun kotor nyala cucu kumputu. Ya peti ke angin. Dan terjap si nenek. Mubis hancur marantan. Daun kayu. Saya tengahkan si ulat. Ya, dan terjap si nenek. Nah, no. Mukari semester nandai. Layan Rasulullah. Ampun sugun mambun di narak sengehan. Nah, isi peragaian beliau dibandingkan dengan seluruh minyak sengeh Sahara. Di dunia. Narak bandingan ke sengeh peragaian Rasulullah. Usang beliau lebih wangi daripada kasturi. Nah, minyak Nabi bandingan di dunia di narak kanjeng pada ke sengeh usang Rasulullah. Nah, aku bingung raja apa no gubernur Madinah ni pasti bambu Rasulullah ni apa yang terjadi tergeledah telapu balik searah di Madinah darah lagu ini tuan di semen geledah. Nah, arah dia dengan alim. Nah, dengan alim ni nak terbabi. Nah, akhir Nabi lagu ini bertelah apa-apa dia rembi ni dadah merebut niati lagi si Rasulullah. Gamak tati bahasa Rasulullah. Tolong kelekan manusia seni yang jauh ke Jok Roma. Bahasa Rasulullah Jok tu dek merebut sama syariah tu dek teras gedeng Rasulullah. Nah, marah ni ke mulai tinjau tentang merebut ni ke pelai si pabaling gubernur gedor tengah malam. Nah, apa-apa marah ni ke Rasul, anak gubernur akan langsung gubernur turun tangan. Lalu bareng tentara, lalu cok tulik, tahu entah, berkhaluat manusia senu. Jangan lupa dengaran tulik. Kitab tahu nak, lagu lupa kewara. Nah, Siratul Madinah ada kitab senu. Nah, sejarah perjalanan Madinah dari awal. Nah, niki. Kadang nyari baru bahagia. Nah, ini. Lalu-lalu, goyak menyekan pura-pura. Nah, kena dong, nah, dicedai. Nah, niki. Yang pondok bau terus. Nah, dia kan satu bau penuh apa. Nah, lagu saran dengan Islam di kanggo tekembi-kembi. Nah, mengarah lemana terus sekumpulan ulama-ulama saran di Mekah Madinah. Nah, dia dong pidato. Endeng maaf, aku senin di Islam sebenarnya. Hanya tujuan kampung kami Islam, ya kebaik layur Rasulullah. Nah, oleh kerana kada itu bayang oleh pimpin mesti aku, sengker nane. Bayangkan. Tidak. Nah. No. Nah, yang pun te, kali terus makam Rasulullah. Nah. Muta beton, keteban beton. Petang dah sesinti. Dua segap, ia keteban beton. Di bawah. Nah. Dari kiri kanan, di atas doang. Tuan dia beton. No.
karena dia yang berbahagia. Nah, itulah dia namanya mati pada hakikat. Nah, nanti sebab Rasulullah meninggal dunia secara hakikat dia secara marifat telang bangkit. Lamun telang bangkit, telang dasar Rasulullah karena meninggal dunia wajib pengiringnya ada yang telang dasar nanti meninggal dunia. Di narak kubur di dunia sini. Nah, ini tahun nyata kematian peninggalan entah meninggal Rasulullah secara syariat secara marifat Sayyidina Ali karamallahu wajah. Nah niki kadang jadi berbahagia. Nia terendah ini si dana ke segi jajari saran Ali Nafiah. Dia menapan di ketati musalatin mempertahik kelejaran merendah ketipat soleh Gunung Cordoba. Lalu mengapa ini kak? Yang datang tu oleh deket Cordoba no? Nah, tole Cordoba. Apa kena dengan tuan numpun suruh kena nikah? Mulikat-likat dan mundi narat tak kena tadi jalan. Nah, bapak neratu. Tak jadi jalan itu malaikat selam. Nah, kaling-kaling doa menetap. Ya pun tanda ketunjangan itu si Ali Nafiah. Kando eh tahu tak selangan itu. Nah ya, yang tepi ang kubur Sayyidina Ali. Dan pun dek narak Sayyidina Ali itu. Salah. Itu dia. Nah, ini agung-agung lang lalu ini si, dengan si Nano. Nah, sangka ini coba tuh. Goya itu oleh aparan jazirah Arab yang namanya Al-Manar. Nah, namun ngebang, hapuni. Bagaimana kena asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Ali waliyullah. Nah, ya ini ngebang, enggak siap. Nah, no. Membalik kena asyhadu anna Muhammad Sayyidina Ali Rasulullah. Ashhadu anna Ali waliyullah. Bila kesalah lah sudah. Ha? Ana kembin. Nah ini kadang jadi berbahagia. Nah, yang pun mati itu ada empat macam syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Nah, ya pun bahasa Rasulullah kepada Sayyidina, ya Ali innaka minni wa ana minka. Hei Ali, aku kamu lekan aku lekan kamu. Ya pun Muhammad, arti Muhammad di bahasa Arab, berarti itu ya. Kamu dari situ dengan saat terpuji. Dengan saat terpuji itu bagaimana? Aliyun tinggi kedudukan jabatannya di sisi Allah. Nah, begitu. Orang tinggi itu mesti Muhammad. Oh Muhammad itu mesti orang tinggi. Nah, ini dia. Kadang jadi bahagia. Nah, yang pun Sayyidina Ali oleh umur 6 tahun oleh terpelihara isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berpisah. Nah, berpisah sodak. Nah, dari Sayyidina Ali. Nah, uangnya berpisah sodak memerali Sayyidina Ali kan jadi Rasulullah Fatimah. Bila berpisah, bila jadi menang. Ayo. Nah, itu kehebatannya. Kadang-kadang berbahagia. Nah, nah niki, nah tampil ke pemerhari dari pijin, nah oleh 6 tahun oleh terdidik Sayyidina Ali, nah mubrem di kehebatan, yang pun terjulukan Imam Ali, nah Imam Ali, nah itu kadangnya berbahagia, nah membiak tanah ini semuanya, kabah darah di Mekah, awak niki, nah. Mandat selain Malik hati, enggak baik hati Senin ya anda ingin open, ya anda ingin bangkit, ya anda ingin maku, ya anda ingin sampi, anda ingin kau, adik hati Senin syarat Allah, adik singakin Allah, nah, menu. Sebab nabi al kalbu baitul kalbul mu'min baitullah. Nah, al-qalbu mahallun niyati kata Nabi. Kalbul mu'min baitullah, atin dengan seberiman gedeng nenek. Aile atin tak niki tu tinggal nenek. Nah, al-qalbu mahallun niyah, atin senu ye tau angen. Apa ni angenang li atin? Angenang nenek. Nek angenang nenek isi biwi. Namun biwi yang tersebut aram nenek. Nah, maka manusia lah. Sain tau angenang inak isi biwi kan? Nah,
Mesti jangan. Lah, pedas biruin pedar ini enak mah toh. Nih. Aku sih pedasan isi angan. Nah, yang pembahasnya Syekh Imam Asy-Syadzili dalam sebuah kitab namanya Hidayatus Salikin. Nanti bahasanya Inna lananzuru ilallahi dibasarin imani wal aikan. Sesuijatin itu pada sini nyeret ojok Allah Ta'ala. Pandang Allah Ta'ala. Singakin Allah Ta'ala. Dengan apa? Mata keimanan dan keyakinan searah li'ati. Beto iman li'ati. Beto keyakinan li'ati. Arah li'bewis to keyakinan. Arah li'bewis to iman. Tidak. Dengan mongkak penebewis to itu iman, berarti orang munafik. Nah, ini hati tau iman. Hati itu keyakinan. Nah, ini katanya berbahagia. Ye andang nanti seni. Nah, ye nus tepat kiblat pada tarekat. Nah, kiblat hati. Andang-angan adalah Allah Ta'ala. Ye ingat. Nah, sebab Nabi. As-salatu zikri. Sembahyang itu adalah ingat. Ingat saya, ingat nenek saya sembah. As-salatu buat doa. Sembahyangan itu adalah permohonan. Dengan saya endeng, dekat endeng, nanti aku berkelin tahu. Mungkin. Ini nak berkelin tahu, saya endeng, bisa saya endeng, itu belum minta, berbeda. Dengan saya yang endeng, nanti belum minta, dan terima. Ayo. Itu satu contoh. Contoh. Kadang jadi berbahagia. Itu kapa. Nah, kenapa apa? Ad-dinu wal aqlu. Agama senin akal. Apapun saya tersuruh tegawih si nenek melalui Nabi, cara Nabi Muhammad ada yang tamu le akal. Lagu arah itu senin sebagi akal si nenek. Arah saya pinceran, saya tawar. Lagu lamun dia tahu dah. Lalu njogang di ini, bau simbakar, di pikiran. Nah? Aduh, dia tak main akal-akalan doang. Ya akal dengan. Nah, jadi akal-akalan. Nah, mana? Akal senur dulu macam. Akalul mukhayyinah, wa akalul mudrikah, wa akalul hafizah. Nah, ini lamunnya beraja. Nah, apa ini sekarang? Lamun tak beraja. Ya, cuci ya. Teh, temak buku soal. Nah, terbayang nane unine kata kecuan tu le soal nu isi perasaan tu nde le otak singita ni tahu nak teli dulu ia terparanaran aklun lil mukhayyilah akal untuk membayangkan uni jawapan nene nah ain den singita lagu gita angke lagu den pedas pedas lagu den nyatu nah ini aneh pedas ni sila isi perasaan sila otak nanti nde pedas. Mbitu dia, tahun. Ini namanya aklul lil muhafidho. Akal untuk menjaga. Ia tetap ingat jari. Nah, wajar ini di belakang, tahu nak? Aklul lil mudrikah. Akal isi mendapatkan. Demi kita sini siaran, saya anu si guru. Nah, ibarat hafi atau alat perekat. Rekat, tangkap. Okay. Nah, tangkap nggak ini aluran alir ke jokte le hafiza ingatan di kamu nah tak ngalir ale hafiza niki sugun waktu saya gunakan nyatin ruwen pedas uni nah ingatan dulu nah ini namanya kayalah hafiza mudrika yang pun telu bade lolor otak manusia nah namun pada kebelik nane lolor sali julu, dari lolor sali tengah, dari sali muri, pinter dengan senon, dari betah ingetan. Lagu lamun nane kocaan lolor sali muri, sekat engkau tindai. Nah, lagu nane beli lolor sali tengah, lagu sengkar mati, ini lupa makan dai. Berarti hafizah niki. Nah, lagu lamun mudrikan tanam khayil mukhayilan, sing entar pedasa kenane sapa napa lan ini dai di bengi berue nah ini jadinya kurang pintar nenung nah lamun dengan kepada kebelik nane te sali julu di tengah di muri ja masyaallah sepan susah seret tun terima terus nah terus sengkar mati di lupa
Nah, sok entek kecuan, bayangan, terlangsung bayang, anjawab dengan, sehingga wantan terbayang, isina berjawab, ini namanya khayilah untuk merupakan. Nah, sila. Pada senanane bangunan-bangunan itu. Nah, nde tegangnya terus gambar ke si tukang. Demi apa dah singgih dah, ngetin dah neket. Mulai kari netek, patah. Ah, ukur. Ini baru pas sama dengan nyari, baru gambar itu. Nah itu, kada nyari berbahagia. Nah, ini. Nah, wansenun, terus si tepara naran. Aparan kiblat. Kiblat itu bahasa Arab. Andang, cari titik. Nah, andang hirup kesedihan bentai. Nah, andang rahasia hakikat diri kita ini kemana? Kepada zat Allah. Nah, yaitu bentuk rasa dan rasa yang ada pada diri. Nah, niki. Bila. Nah, itu namanya kiblat pada hakikat. Nah, menuh katanya yang berbahagia. Maka akan nampak diri kita ini oleh diri kita, pada diri kita. Nah, kamu menuh, siapa diri kita ini? Musallit, itulah sholat. Nah, sholat, gawe rukun sholat, enggak lupa sholat. Milih syukur rukun sholat. Itu. Saya nganjan, itu. Saya muni kenal Allah Akbar, itu. Milih syukur muni kenal Allah Akbar, itu. Hah? Saya berangan, itu. Apa sangat-sangat? Nah, ini diri yang menang-sangat. Isi apa? Isi diri. Nah, begitu. Nah, ini dia. Hadirin-hadirat berbahagia. Nah, saya ruku itu. Saya sujud itu. Saya baca-fatih itu. Kalau begitu, sembunyi sembahyang itu. Kan? Paham tak? Baru tu khusus sembahyang. Nane lagu dan tengah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ane nembek, kenai. Apa yang khusus? Nah? Dari itu sini munis. Dengan hangri tu ni. Muisa pedas hangri. Tanya keleluk munis. Ane. Murembak ambil itu munis. Dari angin. Nah? Inilah dia. Ala salawatihim yukhasiun, ala salawatihim yuhafizun, ala salawatihim da'imun. Salawatihim yukhasiun, awak ngerti. Hafizun, uli ngerti. Da'imun, angin ngerti. Kan? Ekem deh. Nah, itulah salat. Yang betul-betul khusyuk, tawadhu, dan tetap. Nah, namun sak menon nai ni mas. Saya tidak lupa jok nai ni. Senilai di semua barang ni tidak lupa jok nai ni. Lagu ni kalian pada ingat ni. Demen doa. Apa ya kita ini? Nah, nanu kadang jari berbahagia. Adik ingat itu sebeng nikmat itu oleh Allah. Sebab apa? Kullu ni'matin faminallah. Nikmat, nikmat kedemenan hidup di dunia ini berupa apapun, bentuk apapun, sedikit maupun banyak, itu semua datang dari Allah. Tidak ada datang dari siapa-siapa. Nah, tungeno. Nah, itu kiblat. Nah, kadang-kadang jadi berbahagia baru tetamu jawab al-ihsan. Nah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Adik sembah nenek kamu. Nah, sepertinya kamu bisa. Serius, lagu lama nenek mampu serius. Adik angan-angan di inta nenek bisa. Baru. Nah, nenek kita nenek dia tahu. Angan-angan nenek kita dan nenek tahu. Dong sembah yang aku jari. Nah. Tunggu di pegawai, anu, kandang. Nah. Ya, siapa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim ta? Nah. Namin dia tahu, itu seni, nah. Baru-baru tahu, peraja. Nah, sehingga setan, dia ada seni.
arah-arah dalam mata setan, arah-arah malamah matul malaikat. Lamun malaikat jangan tiupan tetin alhamdulillah ia terkhusuk tawaduk dia tetap diikatkan ni. Lagu lamun setan jangan ni. Pegitaan tu seninahan tu. Pegitaan tu anak. Pegitaan tu montor. Jadi tak montor baru. Hidupan kita. Allahu Akbar. Kali-kali kilometer lah. Kilometer, kilo-kilo lain-lain montor. Hidupan tak bergonceng lah. Kena kudina tu. Ayo. Nah ini hadirin hadirat yang berbahagia. Nah lagu nari ini ada tantu. Sebab Nabi bahasa nama tadi. Walaikum rabbaka izan nasita. Adi ingat nenek kamu bila ni lupa. Nyerak ingat. Nggak dulu orang yang nane. Tantu. Lamu ni dulu orang yang nane. Batalat salah tu ae sawah. Nah. Dulu. Apabila ni dulu orang ni lupa. Ni ingat nenek. Nah. Ni milih lupa saya. Isi lupa nenek lu. Duluran gitu terus. Nah, batalat salat. Batal pak sembahyang. Ae sawabah sembah pahalin sembahyang. Nanti nara. Nah, dia kat dalam bedak dia berubah. Palang lelah dari upah. Nah, nanu dia terkena nu. Nah, nah dia tetap bilang jelu 5 kali sejelu semalam. Wajib gawe saran sembahyang tak 5 waktu. Mbak kejadian presiden ingat si nenek. Ingat nenek. Nah, mbak sejaga itu saya tidak lupa si nenek. Lepas aru jaga saya ingat betul. Nah, jelus Allah jaga saya ingat saya lupa wik. Nah, niki yang terpesupu isi nenek yang jari sembahyang tak sempurna dari oleh awal sekir akhir tetap ingat nenek. Ia dari depan salah tungkamilah sembahyang tak sempur. Kamu ni tahu jangan aneh sembahyang. Nenek bayi lupa nenek. Ada mungkah ke sembahyang cukup sinu. Nah. Lakun dinara dengan tahu berembir-embir kali. Nah. Rasulullah kena keluar melenggih tu dalam kata. Melenggih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari selaku para sahabat salina. Murasang masalah sembahyang. Aduh pokoknya diingat nenek oleh awas dan terakhirnya. Percuma diterima sembahyang. Dia tahun apa takbir kadang tu ingat. Batin-batin lupa di situ ingat lagu itu. Arak. Kadang-kadang ingat tu lipat takbir atau ihram sampai datang batin. Baru dia mana baca ayat tak lain. Lainan. Lainan nanti. On. Aduh. Terdengar. Dia Rasulullah tu dalam. Menanggung dah dulu. Dia mana tarik kepada berkonsultasi. Penuh. Konsogon. Rasulullah terus. Apanya pada rasa? Meni Rasulullah rasa nanti. Amin. Asyik Rasulullah. Wanda wikan wala aku dengar. Nah. Sain tahu sembahyang 2 rakaat doang. Nah. Oleh awal sengkar akhir enggak dilupa. Ajak nenek. Pilih isi kupa ebasi. Tangkong perang seolah taimiyah atau oleh syamiyah. Mimpi pilih ini. Si kupa melau. Basi. Pokoknya tahu. Ya Rasulullah. Basi sini nalik. Nah, ni yang diingkar bakal wudhu ni. Lagu lalon tak jadi wudhu. Lalon wudhu malik. Nah, baru di wudhu. Dia mana ingat wudhu? Ampun sembahyang. 2 rakaat sunat wudhu. Allahu Akbar. Orang dulu. Padahal saya ingat Allah Ta'ala. Sengkar sujud. Rakaat yang pertama. Nah, sujud yang kedua. Masih ingat nenek. Dia mengangkat tanda saya baik rukun rakaat yang kedua. Tangkong saya jadi upah, jadi gini. Berarti tangkong senang dari nenek. Nyerah, kenal. Ingat Allah Ta'ala. Sengkar salam, dia nak lupa. Jadi nali. Wan senang. Kemudian dia ingat. Berbalik. Lagu Rasulullah pun tak wikah. Kemudian kita tahu Rasulullah. Mereka lupa. Apa dia? Bahasa. Tangkong saya lupa. Nah ini. Tangkap ini sembahyang kenapa hal? Surga sampai nak ketawa aku cukup. Nanti dulu. Surga jadi Tuhannya. Nah ini ya saya ngerak hantu. Mantap saya di nari ini. Lupa nenek sini ingat. Lupa tangkong senu. Tangkap di nara dengan lupa si lupa. Lagu ya lupa isi ingat. Ini ada kapan no? Saya di nari lupa nyok nenek. Saya ingat.
Ingat, nojok tak? Tangkong saya jadi upan. Lupa angke tangkong saya jadi upan. Saya ingat, nah, ini dia. Nah, jadi sinara dengan lupa isi lupa. Lupa isi ingat. Lama-lama, sebentar saya lupa sih ingat. Dan, temen-temen, ya. Nah, nara pahaya pengerasan kan. Berhukum. Nah, pasti arah pun ingat, saya pun lupa perjanjian. Nah, nama jam semenit, sebenarnya saya sonaun. Nah, gue yang nak kena insyaAllah. Aw, ada gua pasti gua datang. Dan gue benda punah sekali. Nah, budaya jadi baru lecek ngerawat. Nah, akhir lupa ada perjanjian jam semenit, budaya dekannya sampai jangin. Nah, coba bayangkan. Mau datang itu, enggak ada minta ingat, teman-teman, jadi ini bahaya, baru itu datang. Ini satu contoh, itu dia. Nah, ini. Lagu nanya sendiri teman sembahyang, terus tahu di kiblat nanya, anda. Tanggung sembahyang, dia berdiri wudhu. Menengkanku, rasa-rasa illa biwuduin. La wudhu'a illa bima'in tajirin. Maksud Nabi. Ini sah sembahyang, namun di barang wudhu. Wudhu ini sah, namun di. Kedua, ayy. Nah, dari wudhu ini terpilih, illa bi bismillah. Adik baca bismillah mulai. Sehingga. Sangka anda lupa dia menepisi iman. Alhamdulillahilladzi jalal ma'atahu. Meni iman, rangkut iman dia menepisi dulu. Allahumma faz yadaya al-ma'asyati. Eh, nani kaji pelihara jaga iya maksudnya ilaikan berbuat ma'asyat. Iya. Nah, baru saya doke. Tama aja kebewi. Nah, saya doke nanti. Pak Iru ngendah. Nah, nunas tadi saya itu sini nelak terjadi dengan bisa. Ingat nenek, sebut nenek, dari zikrullah, ingat nenek, dari baca Qur'an. Ah, hilang hirup, sisa kanan, ini apa? Itu nunah syarit, Allah ma'arifin jannah. Nggak mau nulis kiri, itu sini, na'udzubika min amri rikil jannah, min rikil jahannam. Kaji berlindung, lekan pelukun dikaji, lekan mambu syurga nerak, bukannya api neraka, itu menuh. Nah, orang sini baru, itu sok mulai. Allah membayyid wajhi binuri wajhikal karim. Nah, yang mana? Ada yang saya, betul. Rwana saya, Dia tidak akan saya, kosong komah. Kalau saya ambil, Nah, berarti cahaya wuduknya belum ada. Nah, yang mana? Nah, saya tidak bisa. Apa saya kawin? Ibadah. Ad-do'au mukhul ibadah. Duka senu, pengendengan senu. Ia jari lolor ibadah. Bisuk timas ibadah. Kadun bisuk ima ay, ay sana tu pihak sinan ay su, suci. Tersyukur kepada Allah. Dan menuh. Kadang jari berbahagia. Nah, nah ya, uduk pada syariat miye, wah maklum. Nah. Iza kuntum minas sonati pangsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafik wa amtaku biru'usikum wa arjulikum. Iza kabain. Betul ini. Bisho emuan, bisho ebatak ke depan siku, kanan kiri. Nah, wansen yang terus sapu ulu ne. Mana bisho, naik sakawan di sakiri, entah mata naik. Nah, dong menuk. Nah, mau berumit entah. Lemah kai, tak. Ni tamak ina nimen, ni tak menuk. Ni bisho ebatak ne. Rek, tunin jauh itu. Nah, menuk. Mau balik kecoh ketik. Nah, mau putak, ni tamak balik. Nah. Dua kali selesai. Nah, lagu ini cet. Nde wang tahu biru usikum di depanan. Nah, nde tersuruh nyonet di sebelah tali, suruh tersapu, berantas tersapu, sangkok kata leah, yen dan tersapu biru seni, ada bakat gama. Nah, selapu itu nama wang tahu biru usikum, ada sapu gama ulung kamu pada. No. Nah, ini keadaan jari berbahagia. Nah, menoh. Ini wudhu pada syarik. Namun wudhu pada tarekat mana? Keadaan jari berbahagia. Jaga itu kita. Jaga perengahnya. Jaga pemampu. Jaga ipetaknya. Jaga iman, jaga naim. Kendik baik gawe masih? Masih ya. Wudhu pada hakikat. Bersihkan hati. Tidak baik angan-angan selain nanti Allah. Tak? Itu dia. Nah?
ini nanti ada niat wudunya, insyaallah. Nah, benar. Ada niat wudu. Nah, sehingga api, la tasihul amalu illa binni, ini narasah pegawaian senuh, namun di barang di dunia. Nah, mulapas niatnya, kita punya asyik bebe. Sunat namun di Imam Syafi'i. Lagu namun di Imam Maliki, haram terpunian. Di hati, tahu ni? Ya, sedang menuh. Lagu paling hebat namun Imam Syafi'i, punya asyik bebe. Katakan di hati. Itulah. Nah, menong. Yeah. Nah, itu. Kunah. Sahadat wah tak bicaraan. Kiblat wah tak sebaya. Sembahyang kan. Sembahyang pada syariat ni nara lain. Nganjang. Nah, ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat. Sujud. Niki rukun pe. Baca Allahu Akbar, punya Allahu Akbar. Baca ke Fatih, baca ke tahiyat, selawat dan salam. Lima. Nah, niki rukun kauli, rukun uni, bebe hulin sugur. Nah. Mangan nang, nene saya sembahnu hati tempatnya. Ini namanya rukun ni. Ya. Nah. Nah, perlu uni nane, rukun kalbi, niat. Rukun beli pegawian. Rukun kauli, rukun uni. Uni bebe saya uni sugur. Maka selah pun terjumlahan dari telur. Ini namanya rukun sembahyang. Nah, telur. Lagu arak rukun tawalak, telur. Nanti rukun sembahyang. Mbiye. Wujud, tidak, bapak, mukhalafatuhul hawadid, kiamuhu ta'ala binabdihi wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bira nyari. Telur. Ini namanya rukun telur. Bukan rukun sembahyang. Nah. Lamun yang terketuan, biar rukun telola. Jawab, wujud tidak bakat. Biar rukun sembahyang yang terketuan. Niat. Najang. Takbiratul ihram. Baca fatihah. Ruku. Itidal. Sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat. Nah. Baca selawat. Dalam.